Okay, assalamualaikum geng. Selamat datang ke Dunia Pijan. Hari ni kita kenali lah perangai burung. Dua ekor perangai burung antara Africa Grey dengan Electus. Nanti tak kira burung apa-apa pun, kau kena tengok lah position dia macam mana. Cari-cari dia tulang tu, kau kena baca lah. Dia tak ready tu. Okay. Ready, panggil lah dia. Dia ready. Bella! Okay. Count up! Okay, good work. Kau nampak dia pandang belah lain tu, kau panggil dulu dia. Biar dia tengok. Kau panggil dia untuk flight. Macam tu. Bukan terus panggil macam dia tak datang. Kau stay panggil. Bella, 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 Bella. Tu dia jadi banyak kali arahan. Dia bila kau nak train burung ni, biar dia satu kali arahan je. Kau panggil sekali, terus dia datang. Tu sebab kena baca burung. Okey, ni contoh train Electus lah. Aku bagi. Sama je dengan CAG ke apa ke, semua sama. Okey, ni Africa Grey, nombor shadow. Macam kita nak record dia. Biasa Africa Grey ni, dia akan tengok kiri kanan dulu lah. Sama ada selamat ke ataupun tak ke. Baru dia akan datang fly kat kita. Contoh dia. Mana bisa aku? Contoh dia ni lah, shadow. Shadow bang! Up! Shadow! Shadow! Come! Shadow! Come! Up! Macam shadow ni, dia akan tengok lah situasi dulu. Kiri, kanan, sama ada selamat ataupun tak. Baru dia datang fly. Ni jenis Africa Grey lah. Sebab burung ni dia jenis mudah terkejut lah juga. Mudah takut dengan benda-benda. Ikut mana? Bila dia tengok kiri kanan dia tak ada apa-apa, barulah dia datang kat kita. Ini jenis Africa Grey. Nama dia Shadow. Macam Electus tadi kita tengok kan, dia steady ke tak ke, dia ready ke tak. Macam Shadow ni macam tu lah panggil dia. Dia tengok di kiri kanan. Kalau kita panggil, dia tengok. Okay, dia tengok lah dia ready ke tak. Macam tu dia tak berapa ready lagi. Okay, Shadow kan? Up! Dia bila kita panggil, dia tengok kiri kanan dulu, baru dia datang. Ni jenis Africa Grey ni. Dia jenis berwaspada. Sebab dia mudah terkejut dengan situasi. Ni aku bagi dia makan, tik dia handshake aku bagi. Okay. Ni Shadow ni umur 3 bulan kot. Mata pun hitam dia. Ni aku dah tak suap dah burung aku, semua aku tak suap. Bella pun aku tak suap, Shadow pun aku tak suap. Okay, Shadow pandang ni. Shadow. Shadow. Ready okay? Shadow kan? Up! Shadow! Tengok dia pandang kiri. Tengok. Lepas tu nanti dia pandang kanan. Shadow kan? Lepas tu bila burung tak ready, macam tengok Shadow macam dia tak ready kan, dia tak nak datang, korang jangan panggil Shadow, 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 Shadow. Suruh dia datang macam tu. Tu dah banyak kali dah jadi arahan dekat dia. Buat ni bila dia selalu dengar, dia akan buat bodoh je. Lepas tu kau kena reset balik lah. Kena senyap kejap, bukan 5-6 second. Lepas tu kau panggil balik. Bila dia ready, dia akan datang. Okay, Shadow bang, up! Shadow! Shadow! Come! Up! Okay, good bird. Macam tu. Faham tak? Burung bila dia tak ready, bila kita panggil, dia akan buat bodoh je. Panggil lah macam mana pun. Shadow come, come. Shadow come, Shadow come. Dia takkan datang lah. Kalau macam ni, bila burung dah ready, bila kita panggil, kita kena tahu lah sama ada burung tu ready ke tak ke. Macam dia tengah gigit dia punya apa tu, cili kat kaki ke. Tu dia tak ready lah tu. Ni aku bisik tak ada. Tak tahu letak mana bisik. Panggil mulut je lah. Panggil mulut dia kurang sikit. Shadow! Sini, pandang sini. Shadow! Hello! Come! Up! Shadow! Okay. Macam tu lah tutorial sikit pasal burung jenis medium ni. Macam mana pun, kena kenal perangai dia dulu. Ok,
Okey. Itu saja video pada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.